our heart. Because Jesus is our Lord, our God. Okay, now we will learn our new lesson today about health workers, pekerja kesehatan atau tenaga medis. Siapa saja mereka? Mungkin ada kalian yang ingin nanti bercita-cita menjadi tenaga medis. Okay, but first we must pray to God. Can I pray? Lord Jesus, please help us, teach us, and bless us before learn our lesson. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, now Miss Devi will so excited. Miss Devi sangat bersemangat sekali hari ini. Kita akan belajar tentang orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Mereka, mereka sangat berguna loh. Mereka itu sangat bekerja keras dan menolong kita ketika kita sakit. Jadi mereka itu orang-orang yang berdedikasi, bersemangat di dalam pekerjaannya. Oke, siapa saja mereka? Let's start. Number one, midwife. Midwife, bidan. Nah, bidan itu orang yang membantu atau menolong ibu hamil dan menolong ibu yang akan melahirkan adik bayi. Namanya bidan. Di dalam bahasa Inggrisnya midwife. Midwife, D ya, D, gitu ya. Jadi lidah kita ditekan ke langit-langit mulut kita. Midwife. Okay, number two. Doctor. Doctor. Seorang dokter tugasnya memeriksa penyakit pasien. Nah, dia juga bertugas menuliskan resep obat. Jadi, seorang dokter tugasnya berat loh, bebannya berat. Nah, dia juga bisa menyuntik, dia juga bisa membedah, dia juga bisa memberikan infus ketika kita butuh infus. Doctor atau dokter. Doctor. Okay, number three. Nurse. Nurse. Perawat atau jururawat. Kalau kalian pergi ke rumah sakit atau kalian mengopname di rumah sakit, ada perawat yang membantu kalian menyiapkan makan, bahkan bisa menyuntik, menginfus, terus juga membantu minum obat. Pokoknya mereka yang membantu kita ketika kita sakit di rumah sakit. Nurse, perawat atau jururawat. Nurse. Number four, nanny. Nanny. Nah, nanny kita sebutnya suster atau pengasuh. Ketika kalian masih anak-anak, bahkan masih adik bayi, ada orang yang membantu mengasuh dan mesti harus pakai seragam. Jadi gak boleh pakai baju sembarangan, harus pakai seragam. Nanny, dia juga merawat atau mengasuh orang-orang, kakek nenek yang sudah lansia, yang mungkin butuh bantuan di rumahnya, atau kalau ketika pergi-pergi. Nah, itu namanya nanny. Oke, repeat one more time. Midwife, bidan. Midwife. Number two, doctor. Doctor, dokter. Number three, nurse. Nurse, perawat atau jururawat. Number four, nanny. Nanny, pengasuh. Oke, kalian sudah mengerti ya bedanya, ciri-cirinya, dan tugas-tugasnya mereka? Oke, that's good. Miss Devi so happy. You will learn about new lesson today, and that is important. Okay, itu penting ya.
Mari kita berdoa. We have finished our lesson today, and we pray to thank to God. Lord Jesus, thank you for your kindness. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, thank you, children, for your watching. See you.